Neng enggak sekolah ya? Enggak sekolah. Dia enggak sekolah. Itu teman saya baru bangun. Hei, mau kemana nih? Dia masih pingin tidur ini. Oke kawan, ini sudah pagi jam 6. Saya bersama Bapak Runtah lagi bakar-bakar pisang. Bakar pisang kawan-kawan. Karena masih dingin jadi kita harus siduru. Tidak tahu bahasa Indonesia siduru itu apa. Soalnya udah banyak orang nanyain siduru bahasa Indonesia itu apa, enggak tahu ya. Kalau bahasa Indonesia kali apa, menghangatkan badan. Pak, saya mau nanya Pak. Kalau di sini udah berapa tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Tapi orang itu bisa bahasa Sunda, Melayu. Nah, itu bisa bahasa Indonesia, jadi kudu bahasa Sunda baik kawan-kawan. Jadi di dieu teh ya, Bapak Jarya, Bapak Runtah eta geus karek 2 tahun. Jadi ragu-ragu teh ya, lah lancar lamun bahasa Indonesia. Di perkampungan tadi eta aya 5 kilopanya. Di kampung Cikawak kurang lebih 5 kilo. 5 kilo kawan-kawan. Ke gunung ini di gunung Pak ya? Gunung. Ya gunung. Jadi di lemur Cikawak eta sampai ke dieta 5 kilo. Kalau kawan-kawan mau kesini silahkan kesini. Datang ke tempatnya Bapak Runtah. Di sini indah-indah kawan-kawan. Jika mau main foto-foto, mau apa, enak. Biasa foto-foto nempuan alam. Ya alam. Dia punya anak berapa Pak? Punya anak berapa Pak? Punya anak 7. Tapi anu 5 di masih di situ, masih di Baduy. Oh, di Baduy. Oh, Bapak berasal dari Baduy ya? Berasal. Dari ini Bapak Baduy. Runtah ini berasalnya dari Baduy, cuman dia kalau secara bahasa kita mah ini dia cari nafkah di sini gitu, cari apa? Dari babi itu keluar untuk mencari nafkah di sini gitu. Ngebon sampel, ngebon mantang, ngebon cengkeh. Segala rupa anu aya di dieu anu aya di kelat gitu ya, dimanfaatkeun. Oh, berarti anu di rumah teh anu opat mah teh aya, terus ka luar ti Bapak anak sanes masih di Baduy. Oh, masih di Baduy. Masih di Baduy. Oh, anu tilu nu aralik teh di dieu. Nah, anu tilu di Candang, Candang teh dieu. 4 tilu nya. Tilu anu di dieu. Ai mun hang jajan eta anak kumaha, Pak? Ah, lamun hayang jajan mah. Lain mun jajan urang kudu ka ditu jauh meureun. Kedah turun ka ditu lamun hayang. Amun keur boga duit ya. Kebutuhan-kebutuhan maksakeun. Walaupun capek-capek di rumah ya. Bari jeung butuh maksa. Jadi kita mau berangkat ke sana. Sudah pasti. Tuh ibu-ibu udah nganterin kopi. Kopi si Ambu. Apa di situ? Kau merek kopi Ambu. Nih, Ambu ngasih kopi sama kita nih. Kita bertiga nih, kita ngopi di sini kawan-kawan. Keren. Keren dong. Pisang. Pisang nih. Pisang galek nih. Mantap. Aduh. Kehidupan di leuweung mah kieu nih. Tapi nikmat, Pak. Seger, alami. Segala rupa itu alami. Biasa digoreng udah ayam minyaknya mahal. Sekarang lagi mahal. Kepeser. Aduh, meureun ge kalapa sawit nah di caluluarannya ieu nu mah minyak mahal. Benar. Jaga mamelak dia 2 batang teh. Lagi nyieun minyak. Ece gula ante.
Yo. Cair gula merah, gula berem. Oke kawan-kawan, ini bukan kopi, ini gula merah. Jadi saya pakai gula merah aja, tidak ngopi ya. Sudah sekali kawan-kawan pagi-pagi. Ngopi. Kawan-kawan, itu perbincangan saya dengan Bapak Guntah ya. Nanti saya mau ke balongnya ya. Katanya di sini ada balong, ada lele, ada apa? Ada lukmas, ada ikan emas, ada ikan lele, ada ikan guntur. Jadi saya mau ke sono nanti ngusup sama teman saya nih di Balul ya. Dan di sini dia punya, di sini ada punya anak gadis ini, bapak ini punya anak gadis, tapi dia belum punya HP. Kalau kawan-kawan ingin beliin HP, silahkan beliin HP di sini ya. Silahkan kirim ke saya. Dia ingin punya HP di sini ya, karena saya belum bisa beliin karena YouTube saya belum menghasilkan uang. Kalau kalian yang ingin beliin HP, silahkan SMS atau WA ke saya, karena di deskripsi saya itu ada nomor WA saya. Oke kawan-kawan. Ini anak bapak, si bapak ya, yang gadis. Oke kawan-kawan, saya bersama anaknya Bapak Runtah ya. Ini bapak anaknya Bapak Runtah di sini. Neng nggak sekolah ya? Nggak sekolah. Dia nggak sekolah. Dan dia selalu mengikuti aturan-aturan bapak dan ibunya di sini ya. Kalau dibuat ikut dibuat ya. Jadi apa, ngambil padi, kalau dia ini ngambil padi sama ibunya. Kemarin juga saya ketemu di jalan, dia lagi habis ngambil padi. Ini anaknya Bapak Runtah. Dia nggak punya ini apa, seperti saya ini HP kawan-kawan. Nah, kalau ada yang mau beliin HP, silahkan beliin HP, karena saya belum bisa beliin karena YouTube saya belum ada hasilnya. Jadi silahkan yang mau beliin HP, ada nomor saya di situ, tinggal telepon aja saya, nanti saya yang ngasih. Oke guys, ini dia tidak sekolah ya. Ya, ada sekolah. Dia di sini sama bapak ibunya. Di hutan dia selalu dikenalkan sama alam-alam aja ya. Dia jadi sekolahnya sekolah alam. Kalau ini mah, kalau nanya-nanya tentang tumbuh-tumbuhan pasti dia tahu. Jadi mohon maaf gitu, tidak bisa ya, mengikuti ya, pergaulan, tidak bisa mengikuti pergaulan di kampung-kampung ya. Jadi karena yang dikenakan ya jalannya yang jauh ya Pak ya, yang jauh ke tempat untuk sekolahnya, jadi 5 kilo kawan-kawan. Saya dari kemarin lihat di YouTube saya, di video saya yang kemarin, saya sampai ngap-ngapan di jalan kawan-kawan. Kehiji ya. Masalah nak jauh ke lembur, anggang ke desa, kedua kutina ke daruratan ya. Kita jangkau ya. Dia di sini yaitu kalau dibilang mengasingkan diri karena dia di sini itu mencari nafkahnya di sini. Jadi dia di sini apa, menanam apa, sayuran, buah-buahan ya. Jadi ini kehidupannya Bapak Runtah di sini ya. Oke kawan-kawan, itulah perbincangan saya dengan anaknya Bapak Runtah ya. Cuman di sini itu sinyalnya bagus kawan-kawan. Sinyalnya bagus. Kalau punya HP enak ini. Sinyalnya bagus di sini. Tadi semalam saya juga pakai HP ini, ada sinyalnya bagus. Oke kawan-kawan, terima kasih. Semoga semua ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya.
Thank you.